Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Umahati fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nantiasa kita memohon pada Allah, mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa menjadi aktivitas yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan dalam majelis ini rahmatnya, keberkahannya, dan kita dilimpahkan ampunan dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita kemudahan untuk bisa memahami dan menguasai ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan semakin kita paham bahasa Arab, semakin kita dibukakan oleh Allah pemahaman terhadap kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah keduanya Allah turunkan melainkan dengan berbahasa Arab. Salawat dan salam semoga limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan bikunna jami'an. Insyaallah darsuna fi hadal masa sanuasil ad-darsal ashir min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Laqad syarahtu wa dzakartu lakunna fi liqa'il madi an qa'idah darasnaha fi hadzal darsi. Saya telah sampaikan pada ummahat di pekan sebelumnya tentang kaidah yang akan kita pelajari dari pelajaran ini. Bal minad darsil ashir ila darsil khamis asyar. Bahkan dari pelajaran 10 sampai dengan pelajaran 15. Ma hiyal qa'idah sanadrusuha min hadhihi durus. Memang kaidah apa yang akan kita bahas dari pelajaran-pelajaran tersebut? Wa hiya qa'idatu ad-dhamir fil lughatil arabiyyah. Yaitu adalah kaidah mengenal tentang dhamir yang dalam bahasa kita dikenal dengan kata ganti dalam bahasa Arab. Ad-dhamiru fil lughatil arabiyyah yanqasim ila salasati aqsam. Kata ganti dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Ad-dhamirul munfasil, dhamirun muttasil, wa dhamirun mustatir. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 3. Dhamir munfasil yang berpisah, karena memang tulisannya berpisah. Dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung, karena memang ia bersambung. Muttasilun bil ismi, muttasilun bil fi'li, wa muttasilun bil harfi. Bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, dan juga bisa bersambung dengan huruf. Ini kenapa begini? Halo. Muttasilun bil ismi wa muttasilun bil fi'li wa muttasilun bil harf. Bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, dan bisa bersambung dengan huruf.
karena memang tulisannya bersambung. Mislu baituhu, domirnya hu, bersambung penulisannya dengan isim. Zahabta, domirnya ta, dikatakan mutasil karena bersambung dengan fi'il. Minhu, dikatakan mutasil, bersambung karena tulisannya bersambung dengan huruf. Wa domirun mustatir, dan domir mustatir. Ad-domir alladhi la yadhhar fil kitabah, domir yang tidak kelihatan dalam penulisannya. Mustatir, tersembunyi. Muncul ada domirnya tapi tidak ditulis. Itu namanya domir mustatir. Wa huwa domirun yaqa'u fi fi'lin madin, fi'lin mudhari, wa fi'lil amr. Dia adalah fi'il yang jatuh pada fi'il madi, domir yang jatuh pada fi'il madi, mudhari, wa fi'il amr. Wa la nadrusu hadha domir wasi'an illa fil fi'lil madi faqat. Kita tidak membahas secara luas domir mustatir ini dalam pelajaran jilid satu. Hanya kita dapatkan nanti di dalam fi'il madi saja. Karena kita hanya belajar tentang fi'il madi dalam jilid satu ini. Adapun yang lainnya, sanadu suha insyaallah fi al-juz ithani bi'iznillah. Adapun yang lainnya kita akan belajar di jilid yang kedua insyaallah ta'ala. Ad-domiru fi logatil arabiyah allati sanadrusuha minad darsil ashir ila darsil khamisa ashar yatakhallasu bimithli hada. Domir yang akan kita bahas dari pelajaran 10 sampai 15 yatakhallas, yaitu tercakup atau terangkum seperti ini, fi hadhil murabba, di dalam jabel ini. Wa adaduhu takriban 42 domiran, jumlahnya kalau dihitung 42 domir kira-kira, takriban ya, kira-kira 42 domir yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Domir munfasil, domir mutasil, wa domir fil fi'li hakada. Amma darsuna fi darsil ashir, adapun pelajaran kita di dalam pelajaran ke-10 ini, sanad rusu minad domair faqad domir huwa hiya anta anti wa ana. Adapun domir yang akan kita bahas dari pelajaran 10 sampai 12, bukan 10 saja maaf, 10 sampai 12, baru mencakup huwa hiya anta anti ana. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya. Ini dikenal dengan istilah domirun mufrad, kata ganti yang mufrad tunggal saja, kata ganti yang ditujukan kepada tunggal satu orang. Wa hadhihi domair mufradah al munfasilah. Ini adalah domir-domir yang mufrad tapi yang berpisah. Ammad domair mutasilah mithlu hadza. Adapun domir yang bersambung seperti ini. Kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki, kitabi. Ini gara-gara wadih, tidak begitu jelas ya, karena ketutupan bawah ini. Kita bi hu ha ka ki ya sukun, ini dikenal dengan domir, namanya domir muttasil, domir yang bersambung. Kita buhu, bukunya dia laki-laki. Kita buha, bukunya dia perempuan. Kita buka, bukunya kamu laki-laki. Kita buki, bukunya kamu perempuan. Kitabi, bukunya saya. Kitabi, ya sukun menunjukkan saya. Ya. Huwa talibun, huwa dia seorang pelajar. Hiya talibatun, dia seorang pelajar perempuan. Anta talibun, kamu seorang pelajar laki-laki. Anti talibatun, kamu seorang pelajar perempuan. Anti
ana talibun au ana talibatun, saya seorang pelajar atau saya seorang pelajar laki-laki atau perempuan, sama ana. Ana hakada domir fi lughatil arabiyyah muhim jiddan anaddu sahada domir wa nafhamaha, penting sekali kita belajar domir ini dan juga menguasainya. Kenapa ummahat? Limada yuhimuna anaddu sahada li'anna domir kasirun minna najiduha fi al-ahadis au fil ayatil quraniyah au fil du'a. Kita sering sekali dapatkan domir-domir ini, bisa di dalam hadis-hadis Nabi, bisa di dalam ayat-ayat Quran, atau dalam doa. Misal uktikunna misalnya aynal qalam man indahu qalam, siapa yang punya pulpen, saya boleh minjam? Astair, saya pinjam. Syukran. Misal kasirun minna la yahtammu bidu'a illadhi qara'na, banyak di antara kita yang tidak perhatian tentang kata ganti yang sebetulnya ada pada doa yang kita baca. Au doa yulqina ila ghairina, atau doa nulqi ila ghairina, yang kita berikan pada orang lain. Misal ya akhi jazakallahu khairan, jaza semoga membalas Allah, semoga Allah membalas siapa? Kamunya laki-laki. Kita tahu dari mana? Domir ka ini adalah untuk laki-laki. Kalau kita ganti kepada perempuan, kita ganti nanti dengan domir ini. Jazakillahu khairan. Hakada. Penting sekali kita ubah-ubah ini domir sesuai dengan kepada siapa kita berikan doa tersebut. Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa merubahnya karena kita tidak paham. Jazakallah, jazakillah. Misal akhir, ya akhi barakallahu fiik. Hati-hati, ini dikiranya domir, padahal ini bukan domir. Barokah itu semoga memberkahi, semoga Allah memberkahimu, padahal domirnya di sini. Dikiranya nanti kalau perempuan, ya ukhti barakillah, salah. Bukan, ini bukan domir, ini kata kerjanya memberkahi. Allahnya sebagai fa'il, pelakunya. Fika ini yang berubah. Kalau pada perempuan, ya ukhti barakallahu fiki. Kalau banyak, barakallahu fikum. Hakikat. Yang sering terjadi adalah tatkala kita doa untuk jenazah. Indama nad'u lil janais alladhi amanana. Alladhi amanana. Imma mudzakkar wa imma muannas. Terkadang jenazah ini laki-laki, terkadang perempuan. Bagaimana kita doanya? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah. Ighfir, ampunilah. Lahu, siapa hu-nya? Laki-laki. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah ia. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Warhamhu, dan rahmatilah ia. Kalau perempuan, warhamha, dan rahmatilah ia. Kalau kita tidak tahu domir, tidak bisa merubahnya. Warhamhu, warhamha. Allahumma ighfir lahu, warhamhu, wa'afihi. Kita kan enggak tahu, kok bisa jadi kasrah ya? Ini juga dipelajari dalam domir. Karena hu itu bisa berubah jadi hi. Kalau seandainya harokat sebelumnya kasrah. Kita pelajari nanti insya Allah dalam pelajaran usul lugah juga. Ini juga sama dengan hu. Berarti kalau perempuan, Allahumma ighfir laha, warhamha, wa'afiha. Diganti. Berikanlah keselamatan kepadanya. Wa'afiha wa'fu anha, dan ampunilah anhu, kan gitu ya, dan ampunilah ia, hu-nya dia. Kalau saya, kalau dia perempuan, wa'fu an
wa fu anha hakaja. Tak kalau kita berdoa untuk diri kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa saya. Ketika kita doa untuk rame-rame, Allahumma gfir lana, Rabbi gfir lana, kok berubah jadi lana? Karena lana itu untuk kami. Dikiranya yang sohi yang mana ya Ustadz, Rabbi gfir li atau Rabbi gfir lana? Padahal dua-duanya benar, hanya membedakan doa ini ditujukan untuk siapa. Paham ya? Dikiranya kok ada dua ya, beda redaksinya. Padahal itu berubah tergantung kepada siapa doa itu diberikan. Nah ini penting sekali domir kita bahas, karena domir ini banyak kita gunakan ya di dalam doa, dan sering kita dapatkan di dalam hadis, dan sering kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak tahu ini kembali ke siapa ya domirnya kalau kita tidak belajar. Oleh karena itulah pembahasan ini akan kita bahas insya Allah secara lengkap, mulai dari pelajaran 10 sampai dengan pelajaran 15 insya Allah. Dan imtihan ujian umahat juga berkaitan dengan itu di istilah itu. 10-15 masih jauh lama insyaallah. Baik, ini adalah tentang pendahuluan ya, pembahasan yang kita bahas dalam pelajaran ini berkaitan dengan domir. Tapi kita belajarnya insyaallah bertahap, tidak banyak ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis setiap pelajarannya. Baik, nabda minal hiwar. Sekarang kita akan mulai nabda'u, kita mulai min qira'atil hiwar, dengan membaca percakapan. Minad darsil asyir, dari pelajaran yang ke-10. Kama qara'na hadzal hiwar fi liqa'il madi, sebagaimana kita pun telah membaca percakapan ini di dalam pertemuan sebelumnya. Wa naqra'u maratan ukhra hadzal yaum insyaallah. Kita baca sekali lagi ya di kesempatan hari ini insyaallah ta'ala. Sebetulnya untuk membaca percakapan ini, setiap ada percakapan, itu paling bagus metodenya, itu paling bagus adalah saya membacakannya pada ummahat tanpa ummahat melihatnya terlebih dahulu. Itu metode yang bagus ya. Saya membacanya ummahat tanpa melihat ke dalam buku sebanyak 2 kali. Kemudian minimal 2 kali. Kemudian ummahat buka bukunya, saya bacakan lagi ummahat sambil melihat bukunya. Kemudian setelah itu ditutup lagi bukunya, setelah melihat saya bacakan lagi ummahat mengikuti tapi tanpa melihat. Kemudian kalau sudah bisa semuanya baru dibuka lagi, dibaca lagi, seperti itu. Cuma masalahnya kan kita waktunya ya pendek, ya, itu yang maksudnya saya. Saya lebih memfokuskan ini kepada kaidah dan juga mendapatkan faedah dari percakapan. Betul, paling bagus seperti itu metode dalam pengajaran seperti itu. Cuma apa? Saya melihat waktu ya, makanya saya langsung membaca percakapan ya, kemudian secara bareng-bareng bersama-sama. Ya, tujuannya untuk mempersingkat dan langsung mengambil faedah dari percakapan itu. Jadi bisa dipahami ya, kalau misalnya ya terkadang percakapan ini ummahat suka lupa. Memang sebetulnya bukan seperti ini metodenya. Bukan seperti ini. Tapi saya sampaikan tadi karena ada hal yang lebih penting, saya ingin mendapatkan kaidah dan mengambil ya makna-makna dan kita bisa ungkapkan kembali dalam kalimat seterusnya, maka saya singkat seperti ini. Baik, tafadhol, langsung saja dibuka, tidak mengapa. Naqra'u sawiyan hadzal hiwar, kita baca sama-sama percakapan ini. Percakapannya terjadi antara Hamid dan Muhammad. Yaduru baina Hamid wa Muhammad. Naqra'u sawiyan istami'na hadzal qira'a jayidan thumma karirnaha. Dengarkan baik-baik kemudian ikuti bacaannya. Man anta? Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Qala Muhammad li Muhammad. Hamid berkata pada Muhammad, man anta? Ma makna man anta? Siapa kamu? Anta adalah kamu laki-laki. Lau annana nuridu an nas'ala amamana wa huwa mar'ah. Kalau kita ingin tanya pada depan kita dan dia seorang perempuan, maka kita ganti menjadi man anti, karena anta adalah buat laki-laki. Man anta, siapa kamu? Lil mar'ah, untuk perempuan. Man anti, hanya
Qala Muhammad, ana talibun bil jami'ah. Saya adalah seorang pelajar di universitas. Sahih. Bi ini artinya di, bukan dengan, bil jami'ah. A anta talibun jadidun, iqra'na. A anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Summa qala Hamid di Muhammad, kemudian Hamid berkata pada Muhammad, A anta, A-nya apakah? Antanya kamu. A anta talibun jadidun, apakah kamu seorang pelajar baru? Kalau perempuan tinggal diganti. A anti talibatun jadidatun. Qala Muhammad, naam. Naam. Mama nana. Ya. Ya. Ana talibun jadid. Ya, saya adalah seorang pelajar baru. Min aina anta? Ana minal Hindi. Ya, summa qala Hamid, kemudian Hamid berkata, min aina anta? Bertanya apa ini? Dari mana kamu, tentang asalnya. Min aina anti, kalau perempuan. Min aina anta, laki-laki. Ana minal Hind, saya dari India. Masmuka. Ismi Muhammadun. Thumma qala Hamid, masmuka. Mama nama masmuka? Ya, baru kemudian bertanya nama. Siapa namamu? Ka. Ada ka-nya di sini menunjukkan kamu. Berarti kalau perempuan tinggal kita ganti. Masmuki, masmuka, masmuki. Nama saya ismi. Tinggal diganti dengan apa? Ya. Masmuka ismi. Siapa namamu? Ismi. Nama saya Muhammad. Kalau saya tanya sama ibu, masmuki, jawaban ibu? Ismi Adis. Masmuki? Ismi Mega. Hakada. Min aina anti? Ana min Bekasi. Kalau sama-sama satu negara, kalau beda negara sebutkan negaranya. Kalau sama-sama negara sebutkan apa? Daerahnya. Min aina ana min Bekasi. Kalau satu daerah, min aina anti, ana min Galaksi. Sebutkan daerah, apa namanya, kompleksnya. Begitu ya, itu asalnya. Min aina anti, masmuki ismi Mega. Min aina anti, ana min Cukunir. A anti talibatun jadidah. Naam ana talibatun jadidah. A anti talibatun jadidah. Kayaknya udah pada lama di sini. Naam ana talibatun jadidah. Kalau tidak, la ana talibatun qadimatun. Hakadha. Kalau tidak, gitu ya. La ana talibatun qadimah. Boleh ya, seperti itu. Naam, nuasil, kita lanjutkan. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Waman hadzal fatal ladzi ma'aka? Huwa zamili. Summa qala Hamid, Waman hadzal fata? Dan siapa pemuda ini? Berarti Muhammad membawa seorang pemuda. Dan siapa pemuda ini? Alladhi ma'aka, yang bersamamu. Muhammad bisa buat seperti ini, tinggal diganti. Kalau seandainya ada anak kecil yang dibawa sama teman kita, kita ganti. Waman hadal ibnu alladhi ma'aki. Kalau ka kan kamu ya. Kalau ki jadi perempuan. Siapa ini anak yang dibawa sama kamu?
wa man hadzal ibnu alladhi ma'aki. Ya. Kalau ini bahaya. Dan siapa pemuda yang bersamamu? Kalau ini pemuda, bahaya ini. Ternyata wa zauji. Siapa zauji? Suami saya. Oh, alhamdulillah. Masih muda suaminya. Huwa zamili. Kalau ini siapa pemuda? Siapa pemuda ini? Waman hadal fata. Siapa pemuda ini? Tinggal kita ganti. Kalau siapa anak ini? Waman hadal ibnu. Ya. Siapa laki-laki ini? Waman hadal rojul. Tinggal diganti seperti itu. Karena ini yang dibawa sama Muhammad adalah pemuda, maka yang digunakan adalah fata. Fata itu pemuda. Ya, pemuda itu kalau dalam bahasa Arab sebetulnya dia umur balig sampai umur 40 tahun. Itu fata dalam bahasa Arab. Ya, ojul. Di Arab, kalau di Arab ya. Baru kemudian nanti di atasnya lebih tua lagi. Syekh, 40 sampai ke atas syekh namanya. Wa man hadzal fata, dan siapa pemuda ini, alladzi ma'ak, yang bersamamu, huwa zamili. Apa kata Muhammad? Dia adalah teman saya. Tahunya saya dari mana? Nih, ada li-nya. Karena asalnya zamilun, teman, zamili, teman saya. Jami. Kalau saya ganti, coba ya, Umahat jawab, dia anak saya. Bagaimana bilang? Huwa ibni, sahih sekali. Dia anak perempuan saya. Betul, karena perempuan diganti hiya binti. Jami. Dia adalah suami saya. Iya, huwa zauji. Suami itu zaujun. Ya. Kalau tambahkan huwa zauji. Tinggal ditambahkan apanya? Iya di akhirnya. Taib nuasir, kita lanjutkan. Ahuwa aydan minal hindi. Ahuwa aydan minal hindi. Ahuwa aydan minal hindi. La huwa minal yabani. La huwa minal yabani. La huwa minal yabani. La huwa minal yabani. Summa qala Hamid ahuwa aydan. Ahuwa. Apakah dia ayodon juga? Ayodon itu juga. Ahwa ayodon minal hindi. Apakah dia juga dari India? Sahih. La huwa minal yaban. Tidak, dia dari Jepang. Ternyata berbeda ya. Muhammad minal hindi wa zamiluhu minal yaban. Muhammad dari India, zamiluhu, saya ganti hu karena huwa, temannya, minal yaban, dari Jepang. La huwa minal yaban, tidak, dia dari Jepang. Nuasya. Masmuhu. 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 Ismuhu Hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Baik, koma qala Hamid masmuhu. Tidak lagi menggunakan masmuka. Kenapa? Karena yang ditanya dia, bukan kamu. Masmuka, siapa namamu? Yang ditanya dia. Maka diganti domirnya dengan masmuhu. Siapa namanya? Ismuhu Hamzah. Muhammad menjawab ismuhu, namanya Hamzah. Tidak dijawab ismi Hamzah, tidak nyambung. Masmuhu, siapa namanya? Ismi Hamzah, nama saya Hamzah. Nah, maka domir ini penting. Kita gunakan domir yang mana? Siapa namanya? Namanya, kanannya dia bukan lagi nama saya. Kita gunakan ismuhu Hamzah. Namanya siapa? Hamzah. Hamzatu biduni tanwin. Hamzatu tanpa pakai tanwin. Karena nama laki-laki alam mudzakkar harfu akhirihi ta marbuto ghairu munawwan. Setiap isim mudzakkar yang diakhiri oleh ta marbuto
maka tidak bertanwin. Ghairu munawwanin, tidak bertanwin. Hamzatu ismuhu Hamzah, namanya siapa? Hamzah. Nuwasil. Ma lughatuka ya Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughatil urdiyatu. Lughatil urdiyatu. Summa qala Hamid, ma lughatuka? Apa bahasamu? Lughah, bahasa, ka-nya itu kamu. Ma lughatuka? Apa bahasamu ya Muhammad? Wahai Muhammad, qala Muhammad, lughati, bahasa saya al-urdiyah. Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Urdiyah, bahasa Urdu, karena bahasa Urdu bahasa India. Lughatil urdiyah, bahasa saya bahasa urdiyah, Urdu. Ahiya lughatun sahlatun? Ahiya lughatun sahlatun? Na'am hiya lughatun sahlatun. Na'am hiya lughatun sahlatun. Qala Hamid, ahiya lughatun sahla? Apakah ia bahasa yang mudah? Sahla, mudah. Susah, so'bah. Sahla, so'bah. Sahlatun, mudah. Apakah ia bahasa yang mudah? Na'am, iya lughatun sahla. Iya, dia adalah bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lughatuhu? Wa hamzatu ma lughatuhu? Lughatul yabaniyatu. Wa hiya lughatun sa'batun. Wa hiya lughatun sa'batun. Qala Hamid wa Hamzah, dan Hamzah itu. Ma lughatuhu, apa bahasanya? Bukan ma lughatuh, tapi disebutkan, hu-nya. Ma lughatuhu, begitu ya. Ini bukan baca Quran ya, kalau akhirnya ha, ma lughatuh, bukan. Ma lughatuhu, sebutkan kalau dalam bahasa Arab, sebutkan akhirnya. Bedanya ya, kalau di Al-Quran iya dimatikan kalau ini. Kalau dimatikan hurufnya dimatikan, ma lughatuh. Tapi kalau dalam bahasa Arab biasakan untuk disebutkan. Ma lughatuhu, apa bahasanya? Lughatuhu al-yabaniyah, bahasanya adalah bahasa Jepang. Wa hiya lughatun sa'bah, dan ia adalah bahasa yang sulit, sa'bah. Aina abuka ya Muhammad? Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Qala Hamid, aina abuka ya Muhammad? Aina abuk? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Abi, abi, ayah saya. Taunya saya dari mana? Ya sukunnya. Abi fil Kuwaiti. Ayah saya di Kuwait. Huwa tabibun syahir. Dia adalah seorang dokter yang terkenal, syahir. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Summa qala Hamid, wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Ummi, bukan ummi. Langsung ganti apa? Hiya. Boleh ya diganti dengan domir. Hiya aydan, dia juga fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga di Kuwait bersama ayah saya. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia seorang guru di sana.
Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Naam zahabtu. Naam zahabtu. Naam zahabtu. Azhabta, anta zahabta. Apakah engkau pergi? Apakah kamu pergi? Kok tahu ada kamunya dari mana? Ada ta yang bersambung dengan fi'il madi menunjukkan arti kamu. Azhabta, apakah kamu pergi? Ke Kuwait wahai Muhammad. Na'am zahabtu. Qala Muhammad, na'am zahabtu. Iya, saya pergi. Taunya saya dari mana? Ada tu yang bersambung dengan fi'il madi artinya saya. Zahabtu, saya telah pergi. Wa zamiluka aina abuhu? Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil yabani. Abuhu fil yabani. Huwa tajirun kabirun. Huwa tajirun kabirun. Baik, qala Hamid wa zamiluka dan zamiluka. Bukan siapa temanmu. Dan temanmu, zamil kan teman, kayaknya kamu. Enggak ada siapanya, kalau ada siapa ada mannya. Man zamiluka, siapa temanmu, itu begitu. Dan temanmu, aina abuhu, di mana bapaknya? Abuhu fil yaban, bapaknya di Jepang. Huwa tajirun kabirun, dia adalah seorang pedagang besar. Alaka akhun ya Muhammadu? Ikuti dulu. Alaka akhun ya Muhammadu apa? Naam li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Munawwarati. Wali ukhtun wahidatun. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha Zainab. Ismuha Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. Tayyib. Qala Hamid, alaka, laka itu dari kata lam, li. Li kepemilikan. Asalnya kan hadal qalamu li Hamidin. Hadal kitabu lil mudarrisi. Hadhihi sayyaratu lil ustadi. Misal ya, pakainya li. Tapi li ini kalau bersambung dengan domir, maka linya jadi la. Alaka. Alahu. Lahu ma fis samawati. Lahu berarti miliknya lah. Begitu ya. Lahu Allahumma ighfir lahu, asalnya li jadi lahu, ya Allah ampunilah untuknya, kan begitu ya. Lahu ini laka karena asalnya li. Alaka maksudnya apakah kamu punya? Aku ya Muhammad, saudara laki-laki wahai Muhammad. Qala Muhammad, na'am li. Berubah lagi jadi kasroh li karena ianya sukun, masa jadi naam lai. Bukan lai, lai apa lai gak ada. Li, ya saya punya. Akun wahidun, satu saudara laki-laki. Bukan li wahidun akun, satu saudara laki-laki bukan. Tapi kalau dalam bahasa Arab untuk satu sebutkan kata bendanya dulu baru angkanya. Li akhun wahidun, saya punya satu saudara laki-laki. Kalau saya tanya, umahat, umahat bagaimana ungkapkan saya punya satu anak laki-laki? Li ibnun wahidun. Li ibnun wahidun, bukan li wahidun ibnun, bukan ya. Li ibnun wahidun. Iya, saya punya satu anak laki-laki. Li ibnun wahidun. Saya punya satu pulpen, pakai li misalnya. Li kolamun wahidun.
li kolamun wahid, bukan li wahidun kolam. Perhatikan ya, kata bendanya dulu baru angkanya. Li ahun wahidun, saya punya satu saudara laki-laki, ismuhu Usamatu, namanya adalah Usama. Wa huwa ma'i, dan dia ma'i bersama saya, huna, di sini. Hunaka di sana, gampang bahasa Arab. Huna di sini, kalau di sana hunaka. Huna, dan dia bersama saya. Taunya bersama saya dari mana? Sayanya dari mana? Ai, asalnya ma'a jadi ma'i. Dia bersama saya di sini, fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah. Wali ukhtun wahidatun, dan saya mempunyai satu saudara perempuan. Lihat, kalau ahun wahidun, kalau ukhtun wahidatun. Berarti kalau mati bilang saya punya satu anak laki-laki, li ibnun wahidun. Kalau saya punya anak satu anak perempuan, li bintun wahidatun. Begitu berubah. Saya punya satu pulpen, li kolamun wahidun. Kalau saya punya satu mobil, li sayyaratun wahidatun. Jadi wahidnya berubah dari muzakkar menjadi muannas. Li ukhtun wahidah, saya punya satu saudari perempuan, ismuha Zainab, namanya siapa? Zainab. Wa hiya fil iraqi, dan dia ada di Irak, ma'a zaujiha, asalnya zaujuha, jadi kasroh zaujiha karena ada ma'a. Ma'a ini zorof namanya. Zorof itu merubah setelahnya jadi kasroh. Oleh karena itu bukan ma'a zaujuha, tapi ma'a zaujiha, bersama suaminya. Zaujun itu suami, zaujiha bersama suami. Kalau ini dibacanya zaujiha atau zaujuha? Zaujuha. Lanjutannya bukan zaujiha lagi, karena sebelumnya ada ma'a. Kalau ini kan sudah titik ya, kalimat baru lagi, berarti asal lagi, kembali ke asal lagi. Zaujuha muhandisun, suaminya seorang insinyur. Zaujuha muhandis. Kita lanjutkan terakhir. A'indaka sayyaratun ya akhi? La ma indi sayyaratun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. A'indaka, nah inda di sini terkadang bisa berarti bersama. Ainal mudarris, di mana guru itu? Huwa indal mudir. Ini artinya dia bersama kepala sekolah. Tapi terkadang inda ini bermakna kepemilikan, sama seperti li. Alaka, apakah kamu mempunyai? A'indaka juga artinya apakah kamu mempunyai. Hanya saja biasanya kata ainda ini tidak bisa kita gunakan untuk bertanya kepemilikan, yang maksudnya adalah berkaitan dengan anggota keluarga. Gak bisa kita bilang aindaka ibnun, bukan, tapi pakainya laka. Alaka ibnun. Tapi kalau kepada selain yang berkaitan dengan anggota keluarga atau sesuatu yang bisa dipisahkan, berarti apakah kamu punya tangan gitu ya, itu bukan pakai aindaka yadun, tidak, tapi alaka yadun, karena enggak bisa dipisahkan tangan, satu kesatuan. Demikian juga dengan keluarga kan, alaka akhun, alaka ibnun, alaka yadun, alaka ainun. Kamu punya mata enggak sih? Ya itu bahasa kita aja. Alaka ainun bukan pakai inda, tapi apa? Laka. Nah, inda ini gampangnya yang tidak bisa dipisah, yang tidak bisa dipisahkan pakai laka. Kalau yang bisa dipisahkan pakai inda, begitu dalam bahasa Arab. Biasanya lebih gampangnya lagi bilang kalau li itu buat yang berakal, kalau inda buat tidak berakal, begitu ya. Ya, tapi yang lebih tepatnya adalah laka itu buat yang tidak bisa dipisahkan, kalau inda yang bisa dipisahkan. Misal,
A'indaka sayyarah. Kan sayyarah kan bisa dipisahkan dari orangnya ya. A'indaka sayyarah. Apakah kamu memiliki mobil? Ya akhi, bukan pakai laka, tapi apa? Ainda. A'indaka sayyarah. Kalau gitu boleh gak Ustaz pakai alaka sayyarah? Boleh gak? Hah? Boleh tidak? Boleh. Kalau ini alaka akhun gak boleh indaka, gak boleh. Tapi kalau a'indaka sayyarah boleh alaka sayyarah. Begitu. Jadi penggunaan lam ini lebih khusus dibandingkan indak. A'indaka sayyarah, apakah kamu punya mobil? Maksudnya adalah apakah mobil bersamamu saat ini? A'indaka sayyarah. Kalau pakai inda kepada benda mati, ini menunjukkan bahwasannya mobilnya belum tentu punya dia. Dia bawa mobil. A'indaka sayyarah, na'am indi sayyarah. Iya, saya punya mobil. Maksudnya mobilnya sekarang sama saya bukan punya saya. Paham? Tapi kalau alaka sayyarah, apakah kamu punya mobil? Lam ini kan kepemilikan. Ya berarti alaka sayyarah, apakah kamu punya mobil? Maksudnya hanya bertanya tentang kepemilikannya. Apakah mobil itu punyamu? Na'am li sayyarah. Hakada. Jadi anda itu bisa umum ya, bisa menunjukkan hanya kebersamaan saja, bisa menunjukkan arti kepemilikan, lebih umum. A'indaka sayyaratun ya akhi, artinya boleh ummahat bilang alaka sayyarah, tidak apa-apa. A'indaka sayyarah, apakah kamu punya mobil ya akhi, wahai saudaraku? La ma'indi sayyarah. Apa kata Muhammad? Tidak ma'indi. Apa ma'indi? Saya tidak punya. Kok tahu tidak punya dari mana? Ada ma'nya. Ma' itu menunjukkan arti tidak. La ma'indi. Tidak, saya tidak punya mobil. Indi daraja. Saya punya mobil. Hamzatu indahu sayyarah. Hamzah, dia yang punya mobil. Hamzah indahu sayyarah. Ya, indi daraja. Hamzah indahu sayyarah. Saya punya sepeda. Hamzah, dia yang punya mobil. Taib. Sana dakhulu fi tamarin, kita akan masuk ke latihan, tapi kita baca lagi ya, sama-sama sekali aja, tanpa terjemah. Naqra'u sawiyan maratan ukhra, summa nadkhulu fi tamarin, kemudian kita masuk ke latihannya. Hal min soal, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya, nanti insya Allah laka dan indah akan dibahas lagi ya. Istami'na wa karirna, dengarkan ikuti lagi. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Naam ana talibun jadidun. Naam ana talibun jadidun. Min aina anta? Min aina anta? Ana min al-Hindi. Ana min al-Hindi. Masmuka? Masmuka. Ismi Muhammadun. وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ هُوَ زَمِيلِي هُوَ زَمِيلِي أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ لَا هُوَ مِنَ الْيَابَانِ لَا هُوَ مِنَ الْيَابَانِ مَا اسْمُهُ مَا اسْمُهُ اسْمُهُ حَمْزَةُ اسْمُهُ حَمْزَةُ مَا لُغَتُكَ يَا مُحَمَّدُ مَا لُغَتُكَ يَا مُحَمَّدُ لُغَتِي الْأُرْدِيَّةُ لُغَتِي الْأُرْدِيَّةُ أَهِيَ لُغَةٌ سَهْلَةٌ أَهِيَ لُغَةٌ سَهْلَةٌ نَعَمْ هِيَ لُغَةٌ سَهْلَةٌ نَعَمْ هِيَ لُغَةٌ سَهْلَةٌ وَهَمْزَةُ مَا لُغَتُهُ وَهَمْزَةُ مَا لُغَتُهُ الْيَابَانِيَّةُ وهي لغة صعبة وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد أين أبوك يا محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير أبي في الكويت هو طبيب شهير
Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Adhabta ila al-Kuwaiti ya Muhammad? Na'am zahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani. Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammad? Alaka akhun ya Muhammad? Na'am li akhun wahidun. Na'am li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. عندك سيارة يا أخي؟ عندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة. لا عندي سيارة. عندي دراجة. عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. حمزة عنده سيارة. طيب والآن ندخل في تمارين. Sekarang kita akan masuk ke dalam latihan Nabda mina tamrinin awal. Kita akan masuk ke latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiya. Ajib. Jawablah anil as'ilatil atiya dari soal-soal berikut ini. Anil as'ilatil atiya. Baik, perhatikan soal ini. Ada 22 soal. Hadhil as'ilah ada duha isnan wa ashrina su'alan. Jumlahnya ada 22 soal. Soal min rokom wahid ila rokom isna asyar, al jawab min indina. Soal dari nomor 1 sampai 12 itu jawabannya sendiri-sendiri. Umahat tidak cari di teks kalimat, tidak. Tapi itu pertanyaan memang ditujukan untuk umahat secara langsung, kita semua pribadi. Kalau kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimana jawabnya? Diharapkan kita bisa jawab dan kita bisa gunakan pertanyaan itu untuk orang lain. Kemudian bagaimana ya kalau kita juga mendapatkan pertanyaan itu untuk menjawabnya seperti apa? Itu soal nomor 1 sampai 12. Amma soal min salasata asyar ila isna wa isyrin, adapun soal dari 13 sampai nomor 22 itu adalah soal ya ta'ala bil hiwar asabiq. Itu berkaitan dengan teks yang telah berlalu. Oleh karena itu nanti saya minta ini jadi PR ya. Tapi kita jawab dulu 1 sampai 12 karena ini sendiri-sendiri. Bebas semuanya beda. 13 sampai 22 itu buat PR buat rumah. Ya, tapi kalau bisa dari awal lagi ya jawabnya nanti. Ini kita jawab sama-sama 1 sampai 12. 13 sampai 22 berkaitan dengan apa? Percakapan. Jadi jawabannya ada di mana? Ada di percakapan yang kita pahami. Adapun 1 sampai 12 itu dijawab sendiri-sendiri. Baik, bagaimana soalnya? Misal paham ya soal ini ya? 1 sampai 12 jawab sendiri, kalau 13 sampai 22 jawabannya ada di konteks kalimat, bukan dijawab sesuai dengan keinginan kita, bukan, tapi sesuai dengan konteks. Baik, sekarang kita akan belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umat jawab sendiri. Pasti jawabannya berbeda-beda. Coba saya ingin tanya pada setiap dari umat, kalau ditanya seperti ini bagaimana jawabnya? Baik, soal awal, soal bertanya tentang nama. Di sini kan gundul ya, sengaja digundulkan. Karena kalau laki-laki saya bilang apa? Mas muka, siapa namamu? Kalau perempuan Mas Muki. Tayyib, coba saya acak ya. Mas Muki.
Jamil. Masmuki? Ismitika. Masmuki? Masmuki? Jamil. Masmuki? Ismi Sara. Masmuki? Masmuki? Ismi Yeni. Masmuki? Ismi Tita. Masmuki? Ismi Anisa. Masmuki? Masmuki? Bisa ya, Masmuki adalah bertanya tentang nama. Siapa namamu? Bukan man ismuki dan juga bukan ma ismuki, tapi Masmuki, langsung digabung. Ya, Masmuki. Siapa namamu? Tapi ismi, sebutkan nama kita. Soal sani, min aina anta, bertanya tempat. Min aina anta, kamu. Karena di sini omah perempuan, saya ganti dengan min aina anti. Min aina anti? Bebas, bebas, bebas. Ana min Bekasi. Boleh asal dari ibu ya. Ana min Jawa, boleh nama bebas. Ana min Bekasi, sahih. Saya dari Bekasi. Min aina anti? Ana min Banten. Min aina anti? Ana min Cikunir. Masmuki? Kan saya acak lagi, Masmuki. Ismi Vivi, min aina anti? Ana min Bekasi. Masmuki? Ismirna. Retna. Min aina anti? Ana min Surabaya. Ana min Surabaya. Min aina anti? Nah, min aina anti? Ana min Bekasi. Masmuki? Ismi Ugi, Jamil. Min aina anti? Ana min Bekasi. Masmuki? Ismi, ismi Eri, Jamil. Ismi Eri. Masmuki, bisa ya diganti-ganti saja. Min aina anti? Masmuki. Baik, soal selanjutnya. Tulisannya Bekasi, pakainya Bekasi. Kalau nulisnya memang agak susah ya. Tapi kalau misalnya kita bilang mudah, sebutannya Bekasi, Jakarta, sesuai dengan bahasa kita. Tapi kalau ditulisnya nanti begini, Bekasi, begini kan? Bekasi, Bekasi, ya. Bekasi, Bekasi, ya. Bekasi, ya kita baca. Tapi jangan kita baca Bekasi, tapi tetap kita bacanya apa? Bekasi, karena nggak ada be dalam bahasa Arab. Be adanya be, Bekasi. Akan. Tes soal selanjutnya. Iya, silakan. Min Bekasi. Ya, tidak ada alif lamnya. Ya, tidak pakai alif lam. Ya, nama-nama negara yang ada alif lam itu nama-nama negara khusus saja ya. Memang dari Arabnya sudah pakai alif lam. Iya, minal yabani. Kalau nama-nama daerah kita tidak pakai alif lam. Minal Bekasi enggak, langsung saja min Bekasi. Min Jakarta. Min Indonesia tidak pakai alif lam. Min Malaysia juga tidak pakai alif lam. Beberapa khusus saja nama negara yang pakai alif lam. Minal Yamani. Minal Yabani. Ya. Minal Filipina itu pakai alif lam. Tapi kalau beberapa negara kebanyakan tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif. Ya. Sudah ya? Saya lanjutkan. Karena bertanya lu, Pak. Ma logotuki? Iya, logoti Jawi ya. Dijadikan sifat ya, Jawi ya. Sahih. Logoti Jawi ya. Jawa kan asalnya ya? Jawa. Kalau kita jadikan bahasa, dijadikan sifat. Jawi ya. Bahasa saya? Jawi ya. Logoti Indonesia, gitu nanti jadinya. Logoti Indonesia, karena kan logo muannas, maka diikutkan muannas. Logoti Jawiyah, pakai tasdid, karena jadi sifat. Kalau umat bilang bahasa saya bahasa Sunda, logoti Sundawiyah. Bahasa saya Betawi, logoti Batawiyah.
Batawiyah. Kalau oh, bahasa saya bahasa Batak, Batakia. Logati Batakia. Malaria. Padangia. Ah, bahasa Lampung emang ada ya? Lampungia berarti. Logati Lampungia. Ya gitu, Malawiya. Jadi ya, ya. Makia. Logati Indonesia. Ya. Tidak pakai Indonesia, pakai H. Indonesia kan jadi muannas. Logati Indonesia. Bahasa saya bahasa Indonesia. Kalau Indonesia itu negaranya ya. Negaranya Indonesia, kalau bahasa nanti jadi Indonesia. Logati Indonesia. Indonesia itu negaranya. Ana min Indonesia. Ana Indonesi. Saya orang Indonesia. Logati Indonesia. Bahasa saya bahasa Indonesia. Kalau Mat ingin bilang ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Ana Indonesia. Kalau pakai itu berarti saya orang Indonesia. Karena ada nisbatnya di sini, menisbatkan ke Indonesia. Bahasanya dinisbatkan ke Indonesia, maka tambahkan ya tasdid Indonesia. Iya, ini negara, nama negara. Indonesia sudah menisbatkan namanya. Ya nisbah. Untuk negaranya Indonesia. Logoti Indonesia. Begitu ya, bahasa saya bahasa Indonesia. Ma logotuki? Logoti Indonesia. Ma logotuki? Jawiyah. Ayo, Jawiyah, Pak. Jawiyah. Saya Jawiyah. Ma, bukan Jokowi ya. Logoti Jokowi ya. Jadi Bapak Jokowi nanti. Ma logotuki? Logoti Sundawi ya. Soalnya ma logotuki? Logoti Indonesia. Kadang Arabiah bahasa. Ma logotuki? Ah, susah Bu Aceh saya juga. Aceh, saya lupa saya. Ada bahasa Arab sama saya lupa. Ada Aceh untuk Aceh. Saya lupa cuma di Arabannya bagaimana. Yang lain lah Bu, saya juga lupa ya. Cuma malu gua tuh. Ada bahasa Arabnya ada, cuma saya lupa penyebutnya bagaimana. Logoti Indonesia. Logoti atau logoti? Logoti karena ke saya. Logoti Indonesia. Bahasa saya adalah Indonesia. Jamil. Aina abuki? Ini pertanyaannya karena pelajar. Ini kan bukunya digunakan buat mahasiswa di sana ya. Nah, ini kan mahasiswinya udah pada iya, Masya Allah. Mahasiswa di sana. Maksudnya buat mahasiswa, makanya tanya ayahnya. Aina abuka? Bebas ya. Aina abuki? Di mana ayahmu? Aina abuki? Misalnya. Abi fil baiti. Ayahku ada di rumah saya. Abi fil baiti fi. Kalau pakai fil berarti alif lamnya digunakan baiti. Abi fil baiti, ayah saya di rumah itu. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, abi fi baiti, pakai apa? Selipan. Abi fi baiti, pakai apa? Iya, abi fi baiti, abi di rumah saya. Aina abuki? Abi fil baiti. 6. Aina abuki? Bebas ya. Fi Surabaya. Sebutkan abi fi. Abi fi Surabaya. Abi fi Surabaya. Ya. Tinggal kita ganti ya. Ini kan abu. Kalau saya tanya diganti di mana anak laki-lakimu? Tinggal diganti bagaimana? Aina benuki?
Aina benuki. Ya, ibni fi sebutkan. Kalau ditanya di mana suamimu? Aina zaujuki. Tinggal jawab zauji fi. Nanti kemudian sebutkan seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ya agak cepat sedikit. Aina ummuki. Nah, ini tanya ibunya sekarang. Di mana ibumu? Jawabannya ah? Tahu? Ummi fi Jawa. Ummi fi Sora, ummi fi Lampung. Ummi fi Jawa. Tuwufia, bilangnya tuwufia. Kalau meninggal wafat tuwufia. Ummi tuwufiat. 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 Ya, tuwufiat. Tuwufiat itu apa? Telah wafat. Nanti tuwufiat itu buat dia perempuan. Kalau laki-laki abi tuwufia apa nih? Tuwufia bukan ummi fil kober. Ya bisa aja. Tuwufia itu telah telah wafat. Tuwufiat muannasnya. Kalau tuwufia buat laki-laki. Abi tuwufia rahimahullah. Abi telah wafat. Semoga Allah merahmatinya. Ummi tuwfiyat rahimahullah. Diganti pakai ha. Rahimaha. Karena kan dia perempuan. Dia telah wafat. Semoga Allah merahmatinya. Bukan abi almarhum. Ummi almarhum. Bukan. Ya, karena almarhum ini nanti dalam bahasa Arab. Alif lam ini biasanya kalau dalam bahasa Arab. Itu untuk menunjukkan kepastian. Sudah pasti dirahmati. Begitu ya. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, alif lam ini almarhum bisa menunjukkan untuk hakikah, hakikatnya dia telah dirahmati. Oleh karena itu biasanya digunakan rahimahullah, rahimahullah, bukan pakai almarhum begitu, almarhum. Ya, karena kita enggak boleh memastikan sudah dirahmati, tidak boleh. Karena ini perkara yang gaib, yang kita hanya boleh mendoakan saja. Waktunya sudah habis Umahat, jam 6 lewat kepada Allah. Nanti lanjutkan lagi ya. Dikerjakan buat PR ya. Kerjakan dulu, nanti saya tanya lagi beberapa soal-soal ini, insyaallah. Dikerjakan di rumah. Saya ulang lagi, semuanya ini soalnya berkaitan dengan diri sendiri ya, 1 sampai 12. Tapi kalau soal selanjutnya jawabannya ada di percakapan. Dikerjakan di rumah dulu ya, sekalian murojaah kembali pembahasan yang telah dibahas. Sudah jam 6 lewat Umahat, demikian dari saya ya, semoga bisa bermanfaat semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan semuanya istiqomah ya, mudah-mudahan dimudahkan dan bersabar dalam belajar bahasa Arab. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin wa hada minni wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.